bagi komunitas pecinta tanaman hias khususnya aglonema. Nama Gregory Garnady Hambali atau biasa disapa Pak Greg sangatlah populer. Maklum dari tangan beliaulah muncul banyak varian aglonema yang hingga kini terus-menerus diburu. Namun demikian, tahukah Anda, dari sekian banyak jenis aglonema hasil silangan Pak Greg ini, ada satu varian ID aglonema yang membutuhkan waktu paling lama. Ya, aglonema terlama hasil silangan Pak Greg adalah aglonema Jayanti. Butuh waktu 20 tahun untuk menghasilkan karya terbaru yang kemudian namanya menjadi singkatan Jaya Menanti ini. Adalah tepat tanggal 17 Juni 2022, aglonema Jayanti resmi dirilis. Saat merilis aglonema Jayanti ini, Pak Greg menyediakan beberapa paket. Setiap paket terdiri atas 7 pot. Harganya 50 juta per paket. Ukuran tanaman di setiap paket berbeda. Dua pot besar berdiameter 25 cm berisi rumpun besar. Tiga pot sedang berukuran 20 cm berisi rumpun kecil. Sisanya, dua pot kecil berdiameter 18 cm diisi oleh tanaman tunggal. Jika diakumulasi, satu paket terdiri atas 25 tanaman. Jika pada pot tanaman tunggal bagian bawahnya sudah tumbuh tunas baru, itu menjadi bagian rezeki pembeli. Tidak butuh waktu lama, saat rilis pada hari pertama, 89 paket aglonema terjual. Lantas, proses rekayasa genetik apa yang dilakukan Pak Greg sehingga dapat menghasilkan ID tanaman aglonema Jayanti ini? Sehingga memerlukan waktu hingga 20 tahun lamanya? Berikut penjelasan singkatnya. Pertama, Pak Greg menyiapkan aglonema Filipinense yang kemudian dikawin silangkan dengan tanaman Commutatum Vier Tricolor. Dari hasil persilangan kedua tanaman tersebut, Pak Greg berhasil menumbuhkan tanaman jenis lipstik putih Andromeda. Lalu tahap kedua, dari hasil hibrid lipstik putih Andromeda tersebut, Pak Greg yang dibantu sang anak yakni Mia Hambali melakukan proses persilangan lanjutan. Proses persilangan lanjutan itu dilakukan antara lipstik putih Andromeda dengan tanaman Rotundum Aceh. Dari hasil persilangan tersebut Pak Greg dan putrinya, akhirnya berhasil menemukan ID baru aglonema, yang kemudian diberi nama aglonema Jayanti. Demikianlah, kegigihan Pak Greg patut diacungi jempol. Semangat pantang menyerah dalam menghasilkan varian-varian baru yang berkualitas. Makin pantaslah kiranya sebutan Bapak Aglonema Indonesia tersemat pada diri Pak Greg Hambali. Demikian ulasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung kami dengan memberikan komentar terbaik. Terima kasih.